Kota Pekanbaru. Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Tanggal berdiri kota ini 23 Juni 1784. Jumlah penduduknya 1,12 juta jiwa. Luas wilayahnya 632,26 km persegi. Adapun kepadatan penduduknya 1.800 jiwa per km persegi. PDRB Kota Pekanbaru 144,5 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 129 juta per tahun. Upah minimum Kota Pekanbaru 3.451.584 rupiah. Indeks pembangunan manusianya 82,38. Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru 6,06%. Angka kemiskinannya 3,16%. Tingkat penganggurannya 6,2%. Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru 1,2%. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Tanggal berdiri kota ini, 2 Mei 1547. Jumlah penduduknya 1,69 juta. Luas wilayahnya 373,7 km persegi. Kepadatan penduduk Semarang 4.500 orang per kilometer persegi. PDRB kotanya yaitu 227,6 triliun rupiah. PDRB per kapita kota ini 134,6 juta per tahun. Upah minimum kota Semarang 3.243.969 rupiah. Indeks pembangunan manusianya 84,43. Pertumbuhan ekonomi kota ini 5,79%. Angka kemiskinannya 4,23%. Tingkat pengangguran kota Semarang 5,9%. Pertumbuhan penduduknya 0,21%.